Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Cengaritan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam ngosek, esek-esek dari Blitar Utara lur. Dulurku, di video kali ini ada yang beda. Karena biasanya saya berkunjung ke kandang sapi, kalau ini saya berada di kandang kambing lur. Tepatnya ini berada di CMF Farm atau Cabe Merah Farm miliknya Mas Jack. Dan beliaunya ini sudah ada di sana. Ini kita langsung saja bertanya-tanya ke Mas Jack mengenai kambing dan juga kandang yang ada di sini, dulurku. Selamat sore, Mas Jack. Selamat sore, Mas. Nah, ini kita sudah bersama owner dari CMF Farm ya, Mas ya. Okay. Nah, ini Masih sambil duduk aja, Mas ya. Oke, monggo. Monggo, pinarak. Dhuwur pangisor, Mas. Oh, di bawah sini aja, Mas. Mas, ini sebelumnya untuk CMF Farm atau Cabe Merah Farm ini kenapa Mas diberi nama itu, Mas? Diberi nama Cabe Merah Farm itu. Oh, loh, Mas. Panjang ceritanya. Ya, mungkin singkat aja, Mas. Ini biar teman-teman tahu, biasanya kan enggak tahu. Jadi, wong kandang kambing kok cabe. Ora kepedesen ngono ya. Jadi dulu gini, Mas. Cabe Merah Farm ini saya buat ini setelah saya nikah, berumah tangga. Saya otak-atik karena berangkat saya ke kambing ini setelah nikah ini dari Nandur Lombok. Nanam cabe, dan itu pun sejarahnya juga panjang kalau diceritakan. Sudahlah, kasih namanya Cabe Merah Farm. Kandang ini sendiri atau Mas Jack ini memulai beternak kambing ini sudah sejak kapan, Mas? Kalau memulai kambing itu entah jenisnya itu sejak dari kecil di memori ini enggak keingat, Mas. Soalnya di belakang rumah itu dari kecil ada kambingnya, cuman kambing jawara itu mungkin kalau jauh kacang dulu itu. Terus kita mulai ke PE-nya ini. Ke PE-nya ini setelah ini lulus aliyah setara SMA itu langsung ke saya jual kambing orang tua itu di belakang rumah itu 9 ekor setelah gagal karpe wong tuwek, Mas, didaftarne polisi didolne lemah ning karpe kula kilek ada lemah kok tinggi yes ngono kae lah, Mas, cara saiki iki yes ngono kuwi iman gitu, Mas, ya. Iya, akhirnya yang mboten dadi wedhus itu kambing di belakang rumah semua saya jual, ada 9 ekor. Saya beli satu, mungkin pada waktu itu menurut saya sudah PE seni, tapi ya karena juga belum punya pengalaman, keliru lagi, Mas. Keliru. Jadi yang saya maksud dan wujudnya itu beda. Beda. Bisa dikatakan dulu awalnya itu belum pengalaman, pengennya beli kambing PE seni, tapi ternyata keliru itu, Mas, ya, bukan masuk ke seni. Pada waktu itu kan juga belum tercetus kriteria. Kalau sekarang kan sudah ada perlombaan, kriteria atau parameternya sudah ada. Tapi kalau dulu memang kalau tekok kiyo nyang sopo, terus kriteria yang dilombakan di kontes itu kan belum ada. Wong kontes ini kan 2006 akhir kambing seni ini. Kambing seni. Awal kontes itu. Jadi, Mas Jack sendiri ini dulu awalnya setelah beli keliru itu memulai lagi untuk kambing PE seni ini awalnya berapa ekor, Mas? Itu, Mas, pertama kali jual 9 ekor kambing kacang, jawa cilik-cilik, Mas. Terus 1 ekor saya rawat hampir 2 tahun itu enggak beranak, Mas. Enggak beranak, brai itu bagaimana itu yang enggak tahu. Terus pomo dikawinke nang endi yo ora roh, jantan sing piye. Itu saya beli lagi 4 ekor di waktu dalam waktu hampir bersamaan. Saya memulai itu terus tambah 4 ekor. Jadi 5 ekor
yang modal 4 ekor, yang enggak modal kambing lama dijual itu 1 ekor. Berarti awal-awal 5 ekor Mas ya? 5 ekor. Terus kalau untuk saat ini, untuk di cabai merah farm ini ada berapa ekor sekarang Mas? Kalau sekarang ini kita hitung itu lain hari, lain waktu itu sudah beda Mas. Kalau kambing yang tetap, enggak pindah, itu sekitar 60-an. Kalau yang di sini kan, gini Mas, keluar masuk. Berarti untuk kandang ini untuk trading jual beli Mas? Iya, ya? Ini yang ini hampir setiap hari ganti. Jadi gini, enggak hitung karena dihitung sekarang besok lain. Gitu. Kalau yang tetap buat rawatan ya sekitar kurang lebih 60-an lah. Itu campur breeding, campur perah. Jadi ini lor, di sini itu merupakan kandang jual beli. Itu Mas ya. Kalau untuk sini, kandang ingonnya istilahnya Mas ya, itu di ada di kandang yang lama malah Mas ya. Lama. Nah, ini nanti mungkin bisa sekalian kita review untuk dagangannya Mas ya. Siapa tahu nanti dari sedulur Om John ini ada yang penghobi kambing ini nanti bisa ada komunikasi ke Mas Jack, siapa tahu ada yang nyantol itu Mas ya. Bisa. Cuman ya waktunya mungkin butuh durasi panjang loh Mas ini. Begitu Mas. Ya nanti mungkin beberapa ekor aja itu Mas ya. Mas terus ini mohon maaf nih Mas ya sebelumnya. Selama beternak kambing PE seni ini apa sudah pernah menemui kendala atau kesulitan apa itu Mas? Kalau kendala pasti Mas. Kalau kesulitan tuh ya mesti seperti kambing sakit, kematian itu wis enggak luput Mas secara di dunia pertanian peni nyowo penai wong. Cuman kalau kita piye yo, cara wedi nek babakan kuwi yo ora sedo ngimu. Cara mati ya wis mati lah, mati. Itu mati itu pernah 50 juta saya mati itu pernah Mas. Pernah. 25 juta pernah. 1 juta, 2 juta itu sering. Tapi itu merupakan bagian dari resiko Mas ya. Iya, tapi tetap semangat Mas. Tetap semangat sampai sekarang alhamdulillah. Ini mantap. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini misalkan nanti ada sedulur Om John ini yang minat dengan kambing-kambing yang ada di sini, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi Mas. Kalau nomor HP 085 772 729 19. WA telepon sama. Untuk WA dan telepon nanti siapa tahu ada sedulur yang minat mau cari kambing bisa menghubungi nomornya Mas Jack. Kemudian di sini juga ada YouTube-nya Mas ya? Ada. Kalau channel YouTube-nya apa Mas? Jack CMF. Jack CMF. Nah, ini nanti mungkin bisa dilihat di bawah sini loh. Ini bisa dilihat di bawah sini, support juga channelnya Mas Jack buat sedulur semua yang hobi kambing Mas ya. Karena ini satu, misalkan jalan itu masih satu aliran antara kambing dan juga sapi itu Mas ya. Ini juga salah satu memenuhi request ya. Ini memenuhi request subscriber dari Om John untuk main ke kandangnya Mas Jack karena di sini ini ternyata tempatnya tidak jauh dari rumah saya. Ini saya iya ternyata ini tidak tahu. Termasuk kalau untuk kambing seperti ini, misalkan ada ternak di sekitar sini yang mau istilahnya apa Mas? Ngawinkan tubruk itu di sini apa juga melayani Mas? Kalau ngawinkan tubruk itu melayani Mas. Cuman kalau nggak bersamaan, kalau kambing nggak bersamaan dalam arti begini, kalau hari ini pas di kambing kandang sini nggak ada yang ngawin, kalau ada teman atau sedulur di luar pengawinan bisa. Kalau bebarengan kan ini satu juga kesehatan, dua keturunannya juga nggak maksimal kalau ngawin dua kali. Itu Mas Jack ini mungkin bisa dijelaskan ke sedulur semua, mungkin ada yang awam seperti saya untuk kriteria kambing PE seni itu yang dinilai itu dari segi apanya aja Mas Jack? Kalau di PE seni ranah kontes ya Mas. Ranah seni kontes ini ada 12 kriteria seperti kepala, telinga, leher, gelambir, kaki, postur, bulu, rewos, ekor, testis, tanduk, itu hampir setiap organ ya Mas yang terlihat itu ternilai dan masing-masing ada rentang nilainya per masing-masing kriteria itu.
berarti ada 12-an item yang dinilai, Mas. Iya, 12. Tapi nilai tertinggi kepala, telinga, postur dan keserasian. Itu nilai tertinggi. Nilai ini tertinggi. Karena, ini mohon maaf juga Mas ya, karena memang saya di kambing itu masih awam. Podho Mas, dasar taunya dasar iya. Taunya saya pokoknya kambingnya besar, gemuk, bagus. Ternyata enggak lur. Jadi di sini kita sambil belajar, siapa tahu nanti kedepannya saya juga minat untuk mendalami di kambing ini, nanti biar juga bisa cerita Mas ya. Oh ini lo kambing super lah itu. Saat ini belum bisa lur karena memang belum menguasai, karena semua itu butuh proses untuk proses, belajar. Proses. Mas Yek, mungkin ada satu pesan buat peternak kambing PSN ini, khususnya kalau mau memulai itu yang perlu disiapkan itu apa aja Mas Yek? Kalau memulai ini, kebanyakan teman-teman ini kan hanya lihat kambingnya Mas. Kalau bisa ini disiapkan dulu kandangnya, karena di PE seni ini sangat sangat berpengaruh sekali untuk kandang. Karena kita mainnya di seni, satu harus kandang itu enggak harus bagus enggak, yang penting nyaman antara lebar dan pokoknya kambing ini dibuat nyaman. Nyaman itu dalam arti kesehatan juga kebersihan. Kalau di seni kan kebersihan itu sangat anu tuh Mas, sangat bertumpu. Karena kalau sebagus apapun kalau kambingnya kotor juga nggak terlihat seninya, nggak muncul seperti itu. Terus kalau pakan sih zaman sekarang wis main comboran ya Mas, mungkin di daerah lain pun juga sudah tersedia. Kalau jenis combor itu kalau nggak terlalu terpaku pada hijauan pun bisa. Yang terpenting kandang harus nyaman, kebersihan. Berarti kebersihan Mas, ini kalau bicara kebersihan berarti untuk kambing ini juga dimandikan Mas? Dimandikan itu menurut gini Mas, kalau kita main di kontes kan enggak semua satu kandang ini main semua kambingnya ini diisi kontes. Mungkin satu farm atau satu kandang itu maksimal hanya 2 atau 3 gacu ya. Semuanya maskot. Itu kalau maskot ya sebaiknya setiap hari dimandikan. Kalau maskot, kalau dibuat ranah ke kontes Mas, kalau ke breeding ya minimal jangan lebih dari seminggu lah Mas. Berarti selain jual beli kambing di sini, kalau breeding juga jual susunya juga Mas? Kalau susu ini kita mulai apa ini? Penake wong ngomong piye ya Mas? Nekuni itu mulai 2018. Nah, setelah kita berangkat ke PE seni kontes, asik ke kontes, kita enggak mikir ke pakane engko piye, ngrogo kantong terus opora terus lilu. Itu 2018 kita coba untuk belajar ke perah, sampai sekarang alhamdulillah. Misalkan ada yang mau beli susunya di sini juga bisa. Insya Allah bisa, kalau enggak partai banyak itu setiap hari ada. Kalau partai banyak mungkin ya. Saat ini belum mungkin Mas ya. Pesan dulu. Nah ini jadi komplit lor, mau cari bakalannya baik betina, jantan, ada semua Mas ya? Insya Allah ada. Kalau bakalan kita ngambilnya di mitra. Mitra itu dalam arti bukan kita ngadukan, bukan Mas. Kalau kambing ngambil dari sini itu sudah kami bisa bilang itu mitra, kerjasama. Jadi kita nggak breeding, kita fokus ke perah dan penataan ternak, juga trading. Kalau bakalan kita ngambilkan dari peternak. Mas, ini kalau untuk contoh kambing dagangan di sini itu biasanya rin harganya terendah berapa itu Mas? Kalau di PE seni kita berusaha gini Mas, uang gawa duit sepura-pura nek sir wedhus seni, nek rene, nek iso aja kecil, nek bahasa Indonesia ini Mas ngono kuwi. Ya intinya seberapapun nominalnya kalau bisa enggak keliru milih ya, enggak keliru milih, dapat yang kualitas seni gitu Mas. Sesuai dengan budgetnya. Itu katakan mulai dari 5 juta sampai 60 juta insya Allah ada. Dan mau ke siap gajah kontes insya Allah juga ada. Jadi untuk yang pemula mau beli di sini belajar, budget mulai dari 5 juta pulang sudah bisa bawa kambing gitu Mas ya? Insya Allah diusahakan ada. Itu untuk harga 5 juta itu masih cemple Mas?
masih anak kan? Sudah siap kawin juga bisa, itu kan tergantung ini nilai seninya mas. Nilai seni. Kalau di PI seni ini kan munculnya harga ketika kita berhadapan dengan barang dan tidak terpaku dengan usia. Naik turunnya harga ini kualitas nilai seninya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau harga rendah mungkin nilai seninya juga rendah. Kalau harga tinggi mungkin ya secara otomatis ini nilai seninya muncul tinggi seperti itu. Jadi usia sekian, budget sekian itu tidak menjadi ukuran. Mas Jep, untuk di video kali ini cukup sampai sekian. Nanti kalau lama-lama bosan Mas Jep ya. Nanti bisa disambung di video part keduanya, Lur. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mas Jep. Semoga aja nanti ke depannya untuk farmnya ini semakin bisa berkembang, terutama amin, bisa amin menginspirasi bagi yang muda-muda Mas Jep. Amin. Nah, oke dulurku. Mas, mungkin kalau di kampung ada salam khusus gitu, Mas? Salamnya mungkin kalau di Etawa, salamnya salam Etawa luar biasa. Oh gitu. Ini seduluran Selawase. Peternak kambing Etawa, salam kambing salam Etawa luar biasa. Seduluran Selawase. Seduluran Selawase. Mantep ini. Nah oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.